harga barang, pengangguran, mutu pendidikan, pelaburan, mana ada perubahan sejak kerajaan Melayu Islam yang ada sekarang? Slogan. Dan orang kita terpukau dengan slogan. Hebat Umar Abdul Aziz sebagai khalifah, yang kata hebat dari segi pengurusan kerajaan dia apa? Dia zuhud betul, dia bangun tahajud tiap malam betul. Tetapi kita ukur dari segi pengurusan, dari bagaimana dia boleh bantu rakyat yang susah. Zakat dia tu bantu orang miskin, orang tak cukup makan, orang tak ada pekerjaan, orang rumahnya teruk, itu dibantu. Islam baik bukan Islam baik, semua rakyat itu dijaga. Ukuran hebatnya pimpinan itu dari segi akhlaknya betul, tetapi dari segi cara keupayaan dia mentadbir, membela nasib orang susah. Ini dia guna slogan saja. Apa beza saya nak tanya? 5 tahun sudah dengan sekarang harga barang, 5 tahun sudah masa BN, atau 2 tahun sudah masa PH, dan sekarang apa beza dia? Bezanya kerajaan sekarang Melayu Islam. Apa kedudukan anak-anak muda dari segi pekerjaan? Apa mutu pendidikan dia? Apa nasib orang yang susah, yang miskin, yang Melayu, baik Cina, baik India, baik? Tapi kalau tanya, dia kata, kita ini jaga semua kaum. Ya, depan orang Melayu sini saya nak sebut, kalau saya pemimpin, insya Allah saya tak akan khianati amanah, baik kepada orang Melayu atau Cina atau India atau Siam atau Sabah atau Sarawak. Kerana saya dilantik memimpin negara Malaysia. Ini cakap Melayu, Melayu, Melayu mana apa jaga? Melayu pemimpin-pemimpin besar. Tengok pemimpin-pemimpin besar. Saya bawa, kalau tuan ikuti parlimen, saya lawan habis-habisan.